Arang nongkrong setelah Lance Hornsby menemukan Leah dan sepakat untuk menghabisi Maggie demi dendamnya dan demi perluasan kekuasaan bagi Commonwealth. Mereka kemudian bersekutu untuk merancang cara menghabisi Maggie untuk membalaskan dendamnya terhadap apa yang telah Maggie lakukan pada anggota The Reapers. Begitu juga dengan Lance Hornsby. Dengan kekuatan para Army Commonwealth dan kelihaian Leah yang tak bisa dipandang sebelah mata, mampukah Maggie menghadapi mereka? Dan bagaimana dengan Hershel? Elijah mengetahui jika para tentara Commonwealth memata-matai Hilltop. Maggie menyadari jika mereka sedang merencanakan sesuatu bersama Leah. Maggie berada dalam ancaman yang serius. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengamankan Hershel di sebuah tempat rahasia bekas orang-orang The Whisperer bersembunyi, yaitu di dalam lubang di bawah tanah. Di sana, Negan dan Annie telah menunggunya. Mereka ingin membantu Maggie menghadapi Lance dan Leah. Namun, Maggie menolak dan tak ingin membahayakan mereka. Ia hanya meminta untuk menjagakan Hershel dan akan menyelesaikan apa yang ia mulai dengan Leah. Negan dan Maggie saling berterima kasih. Negan telah menyelamatkan Hershel dan Maggie telah membantu istrinya Annie. Dari sini Maggie mulai menunjukkan respek pada Negan, meskipun ia tak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu. Tampaknya hal ini merupakan awal dari kisah baru antara Negan dan Maggie. Negan percaya pada Maggie jika ia akan kembali dengan selamat dan menjemput Hershel. Aaron, Gabriel, dan Daryl berpencar bersama para Army Commonwealth dan berpisah dari Lance Hornsby. Karena mengetahui rencana mereka untuk menghabisi Maggie, ketiga orang itu mencoba menghabisi para tentara yang ada bersama mereka. Meskipun Aaron sempat tertembak, namun ketiganya berhasil melumpuhkan para Army. Maggie, Lydia, Elijah, dan Marco bersembunyi di Hilltop. Ranjau yang mereka pasang di sana berhasil membunuh para tentara yang masuk ke rumah. Namun semua belum berhasil, karena Lance dan Leah ternyata tak segampang itu untuk dimusnahkan. Leah masih hidup dan ia berhasil menembak Marco. Lydia, Elijah, dan Maggie pergi ke hutan. Namun Maggie meminta keduanya untuk meninggalkannya sendiri, karena dialah yang diinginkan Leah. Leah berhasil menemukan Maggie dan menyekapnya di sebuah gubuk. Meskipun ia sempat tertembak, wanita itu berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Maggie berada di hadapannya, sedang terikat. Tapi Maggie tak menyerah begitu saja. Ia berhasil melepaskan ikatan dan pertarungan sengit antara kedua wanita itu pun terjadi.
Apa yang dikatakan Maggie akhirnya terbukti. Lance dengan segala kelicikannya merebut paksa Hilltop dan juga Oceanside. Tak ada perlawanan dari komunitas karena mereka kalah jumlah dan persenjataan. Entah apa yang akan mereka lakukan pada anggota komunitas tersebut, memperbudak, mengusir, atau menghabisi mereka. Meski Commonwealth berhasil menginvasi kedua wilayah, namun Pamela Milton harus menghadapi petaka yang serius di Commonwealth karena Meg, Eugene, Connie, Kelly, dan teman-teman mereka melakukan konspirasi melalui koran Commonwealth yang sepertinya akan menjatuhkan Pamela Milton.